menunjukkan aksi seperti mana ya apa yang ditunjukkan di separuh masa kedua ketika menantang Sarawak United tempoh hari. Berjaya memperbaiki apa yang dipersembahkan pada separuh pertama. Sikit kelam kabut, sikit bahasa pertahanan. Satu terupas yang baik. Dan itu dia gol yang pertama Muhammad Amirul Syafiq bin Ceksoh, pemain berjersey nombor 28, mengambil kesempatan atas kekalutan di barisan pertahanan pasukan PDRM. Kelantan United 1, PDRM 0. Sikit kelam kabut, sikit barisan pertahanan. Satu terupas yang baik. Dan itu dia Jamalang Ashraf lagu menyungkit sedikit saja bola untuk Jawa cuba dibantah oleh pasukan PDRM. Masashi Motoyama, Fakhrul Zaman. Gol kedua pasukan Kelantan. Jaringan pemain berjersi nombor 4 Suhaib Fukai pada minit ke 69 separuh masa kedua memberikan keselesaan kepada Kelantan United selepas kekalutan di dalam kotak penalti PDRM. Fukai tenang melepaskan rembatan kencang melepasi jangkauan Muhammad Asri Muhammad dalam, tapi masih lagi dikawal oleh Badr Aziz. Cuba menghantar lompat terus di badan di hadapan. Ini adalah peluang yang pertama. Mungkin katakan dia nak gol pertama yang dijadikan oleh Gazama Al-Fusani. Baru saja memula Sliman, apa kata anda? Satu permulaan yang baik untuk pasukan KUFC. Lambungan yang cukup baik. Satu blok yang dihantar oleh Pia dan disudahkan oleh Gazama dengan begitu baik sekali. Di minit yang awal ini, satu pembuka permainan. Itu dia ulang tayang yang kita tengok. Kalau kita saksikan belum lagi sampai satu minit. Belum lagi sampai minit. Kosong. Kini Kelantan United juga bersemangat untuk mencari gol yang kedua. Dan Perak FC 2 juga tidak kurang hebatnya untuk macam itu gerakan. Kita tengok satu saksi yang cantik yang baik di situ. Peluang cuba rebatan gol. Gol kedua jaringan daripada Muhammad pemain, Amirul Syafiq, pemain gantian yang baru. Ya, satu Amirul gerakan Syafiq Jekso meledakkan gol yang kedua bagi memastikan Kelantan mendalui 2-0. Itu dia satu gerakan yang bermula di situ dari Gazama. Dan terus meledak di situ sebelah kanan gawang pasukan Perak FC 2. Tahniah. Sebelah kanan cari main nombor 5 Syamsi Sukri. Sama jangan sekali kita lihat pergerakan beliau. Masih lagi Kelantan United mengawal. Cuba membuat lantaran tapi untuk pemain tengah hantaran. Ini peluang daripada untuk Jazarul mencari dan itu dia. Gol pertama yang dijarikan oleh pemain penyerang Kelantan United, Muhammad Aslas Alifuddin. Oh, cantik lantaran ataupun hantaran yang dilakukan dari sebelah kanan sana. Terus memberi peluang kepada Kelantan United untuk mendalui lagi gol yang pertama. Kini kedudukan Kelantan United 1, Projek FAM MSN 0. Ia akan mencari gol penyamaan bagi mendapatkan satu mata. Oh, menghantar dan itu dia jaringan yang kedua dilakukan oleh pemain gantian. Oh, cantik begitu tandukan yang dilakukan, yaitu Muhammad Haris Kamarudin yang baru saja dimasukkan. Terus mendapat gol yang kedua.
sujud syukur yang dilakukan. Gol yang membezakan kedua pasukan kini. Kelantan United 2, Project FAM MSN 0. Hasil jaringan cantik yang dilakukan di sebahagian tengah Yuki juga pada awal minit di babak yang pertama tadi masih menjaga ataupun potensi gerakan yang cantik. Terus hantaran yang cantik, Gassama, oh gol, begitu mudah, yang tidak terduga, yang tidak diduga, jaringan yang dihasilkan oleh Gassama. Baru saja berapa minit gol yang kedua dihasilkan, kini Gassama, Alfusani Gassama menjaringkan gol yang ketiga bagi Kelantan United. Di mana sebelum ini kita lihat Gassama yang bertindak kurang efektif sebenarnya. Tiada gerakan-gerakan yang pernah dilakukan sebelum ini, tetapi berjaya. Siapa di sana nombor 7? Fakhrul Zaman dan juga Qayyum bersedia untuk mengambil sepakan percuma ini. Berdebar saya kira penonton-penonton di luar dan juga di dalam talian melihatkan keadaan ini. Kali pertama Kelantan United mendapat peluang pada malam ini. Gassama berada di tengah-tengah untuk membantu di dalam serangan ini. Qayyum sebenarnya mengambil. Dami terus kepada Makro. Go, 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 go. Fakhrul Zaman, gantian yang dibawa masuk oleh Akira Shayuyama. Dami yang dilakukan oleh Qayyum sebentar tadi. Gol untuk Kelantan United. Hebat sekali free kick yang dilakukan. Bergemuruh stadium bola sepak Kuala Lumpur. Lihatlah Qayyum melakukan dami. Dan Fakhrul Zaman dengan tenang ke sudut sebelah kanan, gagal ditangkis oleh Wan Muhammad Azrai Wante. Begitu cantik sekali tendangan ini. Baik, sungguh baik untuk gol yang pertama. Di sebelah kiri cuba menggelecek tetapi mencari terlepas. Qayyum kembali mendapat bola menjadi Yuki Tanigawa. Buat hantaran terus di sebelah hujung sana. Cuba menggelecek dan terus membuat hantaran. Inikah peluang yang diperlukan? Itu dia gol pertama pada minit 40. Gassama Afusane menjadikan gol pertama untuk Kelantan FC 2 bagi mereka merapatkan jurang jaringan defisit gol daripada 2-0 kepada 2-1. Kini Gassama dicarikan oleh pemain jersey 29 Afusane Gassama. Sama terus meledakkan gol untuk Kelantan United. Tandukan yang dilakukan ataupun tepisan gol yang tidak berjaya terus diambil ataupun bola muntah di situ. Bola di kaki pemain nombor 8 Syarul Hakim, tapi kembali kepada Masyashi. Ada ruang di situ. Adakah ini peluang yang cantik yang cuba dilakukan? Itu dia jaringan gol yang dilakukan oleh Fakhrul Zaman, tetapi ia seakan terbias terkena pemain lawan untuk memasukkan gol tersebut bagi Kelantan United memastikan gol penyamaan. Itu kita saksikan rembatan deras yang dilakukan oleh Fakhrul Zaman dari jarak 20 meter dari gawang gol. Tapi tidak berjaya ditepis oleh Sabini Alawi, tetapi terbias terkena pemain Sarawak United. Bola kini di hadapan untuk mencari Gassama. Ini ada kesilapan yang dilakukan oleh pemain Sarawak United. Rampasan yang dilakukan baik. Fakhrul Zaman, lambungan lob yang dilakukan. Itu dia gol kedua, cantik lob yang dilakukan oleh Fakhrul Zaman tadi yang membuahkan hasil. Terus menjaringkan gol yang kedua untuk Kelantan United FC 2. Kini Kelantan United FC mendahului Sarawak United dengan 2-1.
seperti yang kita saksikan, aku kita tahu tentunya Sarawak United FC ini merupakan pasukan berpengalaman lebih daripada Kelantan United. Tapi lob yang dilakukan, lob yang dilakukan daripada Fakhrul Zaman tadi berjaya dikuis cantik oleh Gassama Afusani.